Oh, nak keluar je. Pergi hantar barang. Eh, alamak. Alah, mana aku letak perfume? Ah, okay, sini. Alah, bau nak siap-siap. Orang dah datang pula. Tak apa, kita main game dulu. Baru tu baru kita keluar. Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman. Dan hari ni, kita akan bermain game Forza Horizon 4 The Eliminator. Jadi, kita dah lama tak main The Eliminator. Hari ni kita main juga sebab ramai sangat request. Jadi, kepada korang yang masih baru di channel ni, korang boleh subscribe channel ni di bawah. Dan kita akan main game ni sekarang juga. Let's get it on. Kawan-kawan semua, saya tahu korang sebenarnya ada ramai yang request untuk saya main The Eliminator. Okey, jadi hari ini setelah berapa lama dah kita tak main The Eliminator, kita akan main balik The Eliminator. But korang kena tengok ni sekarang ni. Cuaca sekarang ni dekat sini salji. Dan saya tak tahulah dekat dalam The Eliminator salji atau tidak. Ini merupakan satu orang kata challenge yang sangat challenging lah untuk kita main hari ni. Jadi saya harap saya dapat pergi ke final showdown. Okay, final showdown je. Tak ada minta nak pergi nombor satu ke apa ke. Sebab kalau dapat pergi final showdown pun dah kira mantap lah. Okay, jadi let's get it on. Woo! Oh, baik. Oh, lelek. Agak excited juga. Weh, betul lah guys. Kita kena bayar dekat salji guys. Serius lah. Dah lah, steering ni dia punya feedback dia sangatlah orang kata sangat, tak tahu nak cakap lah, memang kuat gila. Weh, saya sangat excited lah nak main ni. Serius excited. Lama weh tak main. Yeah, lama tak dengar suara mamat tu. Hasta la vista baby. Sekarang saya nak pergi ambil loot dulu. Wah, ini loot memang mantap eh. Masuk ada loot. Eh, cantik dapat Volkswagen Golf. Allahuakbar. Allahuakbar. Okay, claim car. Eh, aku dah lupa je nak claim car. Macam mana tekan button apa? Ah, sudah. Ni. Ya Allah. Oh, lama sangat tak main. Tak tahu nombor button 6 tu kat mana. Kita kena pergi ke tengah sikit lah. Sebab nanti Kang dia punya arena sinking kan. Jadi, yeah. Saya lagi suka main yang macam ni berbanding main PUBG. PUBG susah, Mat. Saya dah tak pandai sangat main. Jadi, ya. Kita teruskan dengan apa yang kita boleh main. Sebab game ni saya suka main. PUBG tu dia agak stress sikit lah main. Yang ni dia macam fun-fun lah je tu. Kita untuk waktu sekarang ni, better kita cari kereta 4x4 je. Sebab kalau kita ambil kereta-kereta macam ni, memang susah, guys. Sebab jalan ni, kau tahulah macam mana nak cakap, kan? Jalan ni dah lah licin. Lepas tu salji lagi. Jadi ya, depan ada apa? Mana? Weh. Okay guys. Guys, let dulu. Guys, ada mamat tu guys. Dia tak buat apa-apa guys. Dia dekat menu. Lepas tu challenge je. So kita menang tanpa bertanding. Serius, legit. Menang tanpa bertanding. Tak payah buat apa pun. Tengok. Aku boleh drive sambil pakai kopi leko dulu. Berkena dengan teh panas. Oi, dah terus menang. Ya, yeah, saya nak drift. 3 2 1. Woo! Yeah, itu dia. Hasta la vista, bebe. Okey, dia bagi kereta apa? Ford Ranger. Ya, yeah, saya rasa Ford Ranger kereta yang agak susah untuk kondisi macam ni. Guys, di hadapan kita ada sebiji kereta. Sebiji? Sebuah. Kenapa bila kita sebut dia, bila pasal kereta nak cakap sebiji? Padahal kereta sebuah. Haa, nampak tak? Haa, takkan seekor pula. Takkan seutas. Alamak guys, aku lupa guys. Aku tak on traction control guys. Ya Allah guys, bukan rezeki kita guys. Bukan rezeki kita boleh pula location dekat belakang tu guys. Allahuakbar. Apa guys, saya akan cuba menggunakan saya punya strategi untuk mendominasi. Oh, mendominasi guys. Ambil kau, tak dapat apa guys. Tak apa, kita doakan. Okay, kita doa.
Ramai orang komplain. Dia kata, abang tak baik kita doa kau accident. Nanti abang yang accident. Kan dah cakap, Tak apalah guys. Kita tak boleh buat apa lah. Mamat tu dekat depan tu guys. Pak, nama dia pun dying slow. Aduh, ay. Bukan rezeki kita nak menang. Saya tak sangka yang akan jadi macam ni. Saya ingatkan tak ada apa-apa. Ingatkan semuanya berjalan dengan lancar. Rupanya kita punya kejayaan. Oh, dia kata oops lah guys. Oh, dia riak dengan kita guys. Ya Allah. Bagus. Nampaknya kita tak dapat memenangi. Tak apa. Kita cuba lagi. No problem at all, okay? Okay, kita ambil sebelah runabout ni. Okay, kita ambil dekat highway. Mana tahu dekat sebelah highway kita ada jumpa kereta yang menarik ke kan? Sebab diorang ni spawn kereta ni suka tidur orang ke? Sekejap ada kat sana lah. Sekejap ada kat sini lah. Dan asyik ke? Oh, okay guys, jadi let's get it on. Okay, alamak, kita dah dekat luar map. Okay, kita pegang map dulu. Sekejap, saya nak tengok dekat atas ni ada lah. Ada apa-apa lah. Sebab selalu dekat atas ni ada macam loot tau. Dekat area sini selalu ada loot. Sebab dulu saya main ada dapat Supra kat sini. Tapi hari ni tak nak Supra. Tengok je ada apa. Sekejap ada loot lah. Tolonglah bagi saya loot lah tu. Ya, yeah, betul lah. Kena cakap lah. Yes. Wow, sabar. Lelelelelele. Ya Allah, subhanallah. Okay, kita ada loot dekat depan ni. Ya, yeah, saya tahu dekat area sini memang ada satu loot. Yang kalau korang nak cari, boleh lah. Dia ada satu. Ui, bus. Wei. Ini kereta barang baik-baik-baik terbaik-baik mungkin ni guys. Wahoo. Ini memang sedap guys. Ini memang kesedapan dia tak terhingga guys. Kalau ada kaca tebur guys. Sampai kau hidung ke weh boleh potong dia. Serius aku cakap. Oh, nampaknya saya nampak ada sebiji kaca tebur, betul ke? Yeah, ada kaca tebur guys. Turn around. Woo! Gerak lu Pampa Roger bosku. Menang weh. Kita boleh menang. Alah, tapi kalau kita orang kata depan ni kan, kalau kita menang ni, kita tak boleh pakai kereta ni tau. Dia akan bagi kita satu biji kereta lain. Dan saya agak sedih juga sebab saya suka kereta ni. Tapi tak apa, disebabkan kita nak naik level, kita terpaksa sacrifice. Nak sebut pun pelik. Aku kalau skipping weh. Weh, orang nangis dengar aku skipping. Weh, gila dia punya jalan dia. Berliku-liku guys. Boleh tak bagi jalan yang straight sikit? Ya Allah. Weh, bahayanya jalan ni. Ya Allah. Serius bahaya guys, serius bahaya. Okey. Gila betul jalan dia. Memang bahaya guys. Memang bukan oi. Tak tahu cakap lah. Dah tak jauh dah guys. Dia punya finish lane dekat depan tu je. Okay. Dan saya dapat rasa kan. Kita boleh menang. Tapi ada masalah dekat depan ada orang ni. Adakah dia mau challenge saya terus? Ataupun tidak? Tengoklah perangai diorang ni semua. Tengok perangai diorang eh. Ini kita menang. Nice. Okay, nice. Kita dah beat. Saya tak aci lah. Kereta level 8 lawan level 1 kot. Nissan GTR. Ambil lah. Kalau tak kita tak boleh nak. Kalau kita ambil kereta ni, kita tak boleh nak upgrade kereta lain. Ambil je lah guys. Mantap weh, GTR All Black ni. Ini macam Black Edition. Aku tengok ni, kalau buat colour matte black ni macam Zia bro kan. Memang handsome. Okay, depan ni ada orang lagi. Weh, barai. Alamak, ada orang datang kat aku. Ada orang datang kat aku. Oh, patah balik guys. Okay guys. So, 1.5 kilo je. Tak jauh guys. Oh, I love it. Okay, kereta ni memang sedap ni. Kereta ni all wheel drive. So, tak ada masalah kalau nak bawa time-time macam ni. Time-time yang ada bersaji ni semua. Jalan-jalan yang macam ni, dia boleh bawa. Sebab traction untuk all wheel drive memang marvelous. Okay, adakah kita dapat memenangi? Kalau aku tak menang, aku quit game ni terus. Serius. Yeay. Alah, aku nak buat GTR ni lagi. Tapi kena tukar kereta. But it's okay.
Tak apa, kita tukar kereta. Tukar lagi. Kita dapat kereta Lancia Delta. Weh, kenapa Lancia Delta? What? Weh, kereta apa dia? Weh, laju juga. Weh, laju juga tu. Weh, laju juga. Turn around. Weh, laju juga tu kereta buruk ni. Aku tak sangka kereta buruk ni lah tu. Tidak ku sangka jadi begini. Berpisah jua kita akhirnya. Aku sendiri tidak mengerti. Alamak, sabar. Lek. Wow, kereta ni. Kereta ni saya dapat rasakan dia macam rally car sikit. Jadi, dia tak ada wheel spin tak ada tau. Jadi dia macam boleh dikawal. Okey, masih boleh dikawal. Tapi jangan kita nak riak dan tak kabur sana. Kita relax je dulu. Nanti lepas kita menang baru kita bincang ya. Saya kena fokus sebab saya takut saya terciduk. 400 meters turn left. Apa ni? Adakah jalan saya betul? Oh, banyaknya pokok. Pokoknya ada ditebang. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Kita dah beat berapa orang? Tak ingat lah berapa. Tapi agak ramai juga. Oh, ini kereta baru. Ini gentle baru. Tak pernah dapat ni seumur hidup aku. Tak pernah dapat pun kereta ni. Weh, besar bapak weh kereta ni. Weh, level 10. Guys, kita dah level 10. Dah tak boleh lawan lagi. Dah habis lah. Ni kereta last. Betul, level 10 dah last. Okay. So, ni kereta level 10. Okay. Selain Bugatti, kita ada ini. Dan kita ada lagi satu kereta tak ada. Jadi untuk level 10 ni agak banyak juga kereta-kereta yang best. Okay. Jadi kita duduk dalam circle ni. Weh, besar lagi guys circle dia. Lama lagi nak habis game ni guys. Tapi kita dah level 10. Wow. Alamak guys, ada orang kat depan kita guys. Ada orang kat depan kita. Adakah dia nak lawan? Saya tak nak lawan orang sekarang ni. Sebab saya nak go to final showdown je. Okay, sebab saya nak relax. Kereta kita dah tak ada dah. Kita dah level max. So, tak payah kita nak kejarkan kereta lagi. Kita pun tak payah loot lagi. Cuma kita stay in one place dan kita get ready untuk final showdown. But, final showdown akan begin. Tak lama lagi. Tapi, ya, saya takut sebenarnya. Takut orang datang. Tiba-tiba, Assalamualaikum bang. Boom, dah langgar kita masak weh. Terciduk. Guys, kita kena pergi kat circle ni lagi. Okay, dah kecil guys circle dia. Nice. Okay, circle dah mengecil. Jadi kita tinggal lagi 10 orang je dekat dalam final showdown ni. Belum final showdown lagi lah, tapi dekat dalam session ni. Jadi hopefully kita dapat. So kita baca jap dia punya location. Saya dapat rasakan dia belah sana ya. Dia belah sana. So kita punya direction ni it's quite good. No. Weh, ada orang datang kat belakang aku guys. Ada orang datang kat belakang aku guys. Ya Allah. Weh, ada banyak orang. Weh, ada tiga orang guys. Dah kenapa orang semua duduk gila agresif ni? Weh, boleh korang relax sikit boleh ya? Ha? Boleh relax sikit tak korang ni? Ha? Aku dengar ada orang horn aku guys. Nampak je dia nak ajak bergaduh. Tapi kita kena lebih berhati-hati di jalan raya. Okay, kemong. Arena Shrink, tolong. Final showdown is begin. In 3, 2, 1. Come on, aku nak dengar notification tu. Tolong. Yes! 30 seconds. Kejap. 30 seconds. So... Tak apa. Saya tak rasa dia akan buat kat belakang. Saya rasa dia akan buat kat depan ni. Saya tak rasa dia akan buat kat belakang, guys. Duh, susah dia nak bawa ni. Tak tahu kat mana. Sebab dia kat tengah-tengah map. Kita tak tahu location dia nak bagi kat mana. Okay, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, Mana? Turn around. Okay guys, go. Alright, let's get it on guys. Okay, jom kita try. Kita bawa cuba berhemah sikit. Okay. Kita bawa berhemah sikit. Tak payah nak kelang kabut kan. Sebab selalu bila pada showdown saya kelang kabut. Bila saya kelang kabut, dah mulalah menggaban lah. Haa, langgar sana, langgar sini. Okay, saya tak boleh banyak cakap guys. Yang ni tak boleh banyak cakap. Minta maaf ya. Wow, kepala otak dia. Weh, ada pula tiang Ahsoka kat situ. Aduh, potonglah.
Potonglah guys. Potonglah, ada air lah, ada ni lah. Aduh, serius cakap. Aku dah cantik ya tadi. Tak apa, boleh. Turn left. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Come on. Okay, naik atas. Okay, 3, 2, 1. Aku nak naik atas, guys. Naik atas bukit. Kita all the way drive. Come on. Wow, bapak tinggi, bye. Dua kilo je lagi. Bukan jauh pun. Serius tak jauh. Wow, kita nombor 5 guys. Wow, nombor 5 tu. Tapi aku rasa berbangga guys, sebab kita ada eliminate banyak orang. Okay, kita eliminate berapa orang? Sekejap eh. Kita eliminate 3 orang. Okay, dan nombor 5 still good lah. Okay, bagus. Tengok, Level up lagi. Siap-siap boleh level up lagi. Silap-silap boleh lagi ni. Silap-silap boleh. Tengok eh. Aku dah cakap. Aku bukan kuat membohong. Tengok, tiba-tiba you has been disconnected. Oh, nasib baik. Ini kalau dapat duit, aku meloncat sekarang. Kalau dapat duit 6 angka, aku loncat. Okay guys, jadi sampai di sini saja video kita pada hari ini. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni di bawah. Dan kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. InsyaAllah, bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.